Guys, di sini sudah ada beberapa paket dan kelihatannya paket-paket ini akan menjadi paket terakhir di tahun 2023. Kira-kira apa sih isinya? Yuk kita unbox. Oke, kita akan mulai dulu dari paket yang paling pertama. Dan untuk ukurannya sih lumayan besar ya. Jadi semoga isinya juga lumayan besar. Oke, kita langsung saja buka guys. Oke, paketnya sudah kebuka. Dan ini dia untuk isinya seperti biasa, banyak bubble wrapnya. Dan kelihatannya di sini nggak cuma satu guys, tapi ada beberapa. Yang pertama di sini ada Gargorgon. Oke, jadi ini adalah musuh dari Ultraman X. Maksudnya yang pertama kali muncul itu di Ultraman X. Jadi dia itu bentuknya kayak gini sih. Oke, langsung saja kita akan coba buka. Nah, jadi ini dia guys untuk Gargorgonnya. Oke, bentuknya sih unik banget ya untuk yang kaiju ini. Terus ini juga kelihatannya kayak semacam Cyclops yang punya tanduk gitu. Oke, warnanya juga seperti ini guys. Dan ini dia untuk tag-nya. Oke, itu dia. Kemudian kita juga dapat satu lagi guys, yaitu ini dia. Ini adalah kalau nggak salah namanya Helberos guys. Dan dia ini musuh dari Ultraman Taiga. Oke, jadi langsung saja kita juga buka. Kira-kira seperti apakah ini. Langsung buka aja sih. Strapless-nya agak ngeselin. Oke, ini dia guys untuk vinilnya atau UMS-nya. Bentuknya sih oke ya, seperti semacam apa ya, serigala kaiju gitu. Kemudian untuk warnanya juga bagus banget guys. Ini adalah kombinasi warna favoritku yaitu hitam dan juga merah. Kemudian di sini kita juga mendapatkan tag-nya guys. Now somebody, anybody, everybody scream. Oke, langsung saja kita lanjut ke box kedua. Oke, ini juga size-nya lumayan mirip dengan yang tadi ya. Jadi semoga juga isinya bagus atau banyak. Bentar. Oke, satu sisi. Satunya. Nah, sudah kebuka guys. Dan kira-kira apa sih isinya? Wah, apa ini guys? Ini kelihatannya SAF dari Armor Ultraman X. Di sini ada banyak banget. Ini ada yang versi macam-macam sih untuk Ultraman X-nya, ada yang Bamstar dan juga masih banyak lagi. Oke, kita akan coba buka guys. Nah, ini dia untuk isinya. Langsung saja kita coba buka. Oke, ini dia guys untuk F-Box dari SAF-nya. Ini namanya Mons Armor Option Part Set. Jadi ini untuk Ultraman X guys. Ini dia untuk bagian belakang dari boxnya. Di sini kita juga ditunjukin kira-kira dapat apa sih di dalam set ini. Dari Titan-nya kita mendapatkan beberapa armor, lebih tepatnya 3 set armor dan juga kita dapat Gosen-nya. Oke, kita lanjut ke box ketiga guys. Ini boxnya besar banget sih, jadi harusnya isinya juga besar. Nah, kira-kira apa sih untuk isi dari box ini guys menurut kalian? Nah, oke, sudah kebuka harusnya. Oke, ini dia guys untuk isinya. Wah, besar banget ya untuk isinya. Ini kelihatannya dikasih bubble wrap, jadi harus dipotong ini. Oh, enggak guys, ternyata langsung bisa dibuka. Nah, ini dia, kemudian harus ditarik juga sih. Oh, ini kelihatannya bukan Ultraman guys. Oh iya, ini bukan, pasti bukan Ultraman. Ya, ini adalah apa ini? Street Fighter Champion Edition Juri. Oh, ini punya bapak guys. Jadi ini dia untuk mainannya bapak yang lain. Selain Ultraman juga koleksi Street Fighter. Ini dia untuk bagian depannya seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini adalah karakter juri dari Street Fighter. Oke, menurut kalian kira-kira mana sih dari keempat mainan ini yang pingin kalian lihat reviewnya duluan? Oke, tulis jawaban kalian di komen. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye. Now somebody, anybody, everybody scream.